Halo teman-teman, kali ini kita akan bermain Mender Simulator. Waduh anakku, kenapa kalian malah memainkan cat rumah itu? Ah, nakal banget ya si Tom-Tom sama si Tim-Tim ini. Aduh, catnya dibiarin untuk ngecat rumah, malah dimainin. Wah, kalian berdua ini kalau kotor-kotor kayak gini. Kalian berdua ini jangan main cat lagi, stop, berhenti ya. Sini kamu Tom-Tom. Mama, aku dibawa kemana, Mama? Mau dibawa kemana? Mama mau mandiin kamu. Kamu itu loh, kotor banget. Kamu main sama cat itu. Lihat saja pakaian kamu. Pakaian kamu jadi nggak bersih lagi ini. Jadi kotor. Mukamu itu loh, warna-warni. Kayak pelangi-pelangi muka kamu itu loh, Tom-Tom. Aduh, Mama. Aku masih mau main, Mama. Seru, Mama. Nggak boleh, nakal banget ini anak ya. Harus dimandiin ini. Mama letakkan kamu di sini dulu ya. Kamu jangan bergerak-gerak. Jangan lari kamu. Di sini saja. Aduh, baju kamu itu loh. Nah, dibuka bajumu. Mama, si Tim-Tim mana? Aku mau main sama Tim-Tim. Tunggu, kamu tunggu di sini. Jangan bergerak ya. Jangan lari kemana-mana. Mama mau cari si Tim-Tim dulu. Sekarang si Tim-Tim lagi. Aduh, keasikan dia main cat itu. Tim-Tim, Tim-Tim, sini. Mama, aku masih mau main cat. Jangan-jangan aku gak mau mandi. Kamu harus mandi, nak. Kamu kotor banget itu muka kamu itu loh. Udahlah kayak pelangi-pelangi. Muka kamu ada banyak warna. Aduh, pakaianmu itu juga kotor banget. Mama harus bawa kamu ke bak mandi, ke bathtub. Harus dimandiin sampai bersih. Hah? Aduh, Mama, aku masih mau main, Mama. Ah, gak ada. Masih mau main, yang penting kalian berdua ini harus mandi sampai bersih ya. Kalau gak bersih, nanti Mama mandiin 5 jam. Mau gak? Ayo cepat lepas baju. Mama kasih air. Kasih air dulu. Mama, airnya jangan terlalu banyak. Iya, airnya gak terlalu banyak kok. Cuma setengah badan. Terus sekarang Mama mau kasih kalian sabun. Harus disabunin. Itu, aduh, mukanya itu loh penuh dengan cat itu warna-warni itu. Gimana cara bersihkannya? Pasti bingung kan? Aduh, Mama, banyak sekali sabunnya, Mama. Berbusa-busa mukaku. Ya, makanya siapa suruh mau main cat terus? Udah Mama bilang jangan main cat. Itu cat untuk rumah, bukan untuk manusia. Nah, kan? Jadi kayak gini kamu. Banyak balon ini. Mama, aciu, aciu. Mukaku jadi lucu, Mama jadi aneh. Iya, mukanya si Tom-Tom jadi aneh. Hai, mukanya kok jadi kayak gitu ya? Nah, sekarang si Tim-Tim lagi. Cepat dikasih sabun yang banyak ya. Digosok-gosok badannya sampai bersih. Sampai mukanya nggak ada cat lagi. Aduh, muka kamu itu loh, Tim-Tim. Banyak sekali catnya. Mama, aciu, 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 Mama. Aku bersin-bersin, Mama. Banyak sekali balon, Mama. Busanya banyak sekali. Iya, makanya lain kali jangan main cat itu lagi. Lihat itu loh, muka kamu itu berantakan, banyak sekali catnya. Terpaksa harus Mama gosok bagian mukanya. Ini harus digosok berkali-kali pakai sabun sampai bersih, mengkilap. Ayo digosok-gosok lagi. Aduh, banyak sekali busa. Gosok lagi. Nah, gosok lagi. Ah, ini dia, mukanya udah jadi aneh kayak gini. Nah, sekarang si Tom-Tom dilap dulu mukanya ya. Mukanya bersabun-sabun banyak sekali. Dilap sampai bersih. Mama sudah bersih. Kami sudah bersih kan? Sudah boleh keluar kan? Wah, akhirnya si dua anak ini sudah bersih. Susah sekali loh mandiinnya. Sampai berjam-jam ini baru bersih. Memang susah sekali ya menghilangkan cat di muka itu. Makanya lain kali jangan main cat itu lagi. Kalian nakal sih. Sudah Mama bilang jangan main cat. Masih juga main cat. Itu cat untuk rumah, bukan untuk manusia. Iya, Mama. Kami lain kali nggak bakal main cat itu lagi, Mama. Iya, makanya lain kali jangan main lagi ya. Iya, Mama. Kami janji lain kali kami nggak berani main cat lagi. Kami nggak mau dimandiin lama-lama pakai sabun di muka. Iya, makanya rasain tuh. Udah Mama bilang jangan main. Oh iya, Mama mau kasih kalian baju. Baju baru. Baju yang bagus. Apa, Mama, baju barunya? Ada banyak. Ini loh, kacamata baru. Mau yang mana satu? Yang ini aja lah ya. Nah, si Tim-Tim nanti aja. Nanti si Tom-Tom dulu. Topi baru. Yang mana yang kamu suka, ha?
suka yang ini, Mama. Kalau suka yang ini ya gak apa-apa. Nah, kasih baju-baju yang bagus, Mama pilihkan. Mama beli baju baru untuk kalian berdua. Sekarang si Tim-Tim lagi. Tim-Tim, sekarang giliran kamu. Si Tom-Tom sudah ganti baju, sekarang giliran kamu. Kasih kacamata dan kasih topi yang bagus. Topi ini juga boleh. Yang mana yang kamu suka? Yang ini, Mama. Oke, sekarang kasih pakaian. Pakaian yang baru. Kalian habis ini, kalian akan mengadakan pesta ulang tahun kalian. Hari ini ulang tahun kalian. Ah, kami baru tahu, Mama. Kami ulang tahun ya. Iya, kalian ini anak kembar Mama. Ulang tahun Papa. Ayo, kita rayakan ulang tahun mereka, Papa. Kita hiasin dulu yuk ruangan-ruangannya. Iya, kita harus dekorasi dulu. Mama, Papa pergi dekorasi dulu ya. Wah, hari ini ulang tahun si Tom-Tom sama si Tim-Tim. Mereka pasti senang sekali. Papa akan mendekorasi ruangannya supaya jadi cantik banget, teman-teman. Kita dekorasi dulu ya rumahnya. Bagusnya ruangannya kayak gimana ya. Nah, dikasih ini tulisan happy birthday. Terus dikasih, dikasih kelap-kelip. Ini bagus sekali. Dikasih hiasan di atas. Terus apa lagi ya yang disukai sama si Tom-Tom sama si Tim-Tim? Coba Papa cari lagi. Oh, kita kasih hiasan, hiasan bintang. Terus kita kasih nah, hiasan yang seperti ini, segitiga. Dan kasih balon. Balon bertulisan happy birthday. Dan juga hiasan. Wah, dua kue. Kue si Tom-Tom dan kue si Tim-Tim. Nah, akhirnya. Halo, happy birthday anak-anakku sayang. Kalian lagi ulang tahun hari ini. Wah, bagus sekali. Kami senang sekali. Oke, teman-teman. Terima kasih telah menonton. Jumpa lagi di video berikutnya. See you next time dan bye-bye. What should we do now? Don't worry, I'll take her out of my home.